Okey, sementara aku tunggu baju aku siap, aku akan jawab dua soalan daripada korang. Okey. Ada orang tanya aku, kenapa motor aku tak pakai smart tag? Masuk Singapura, tak kena saman. Macam mana nak masuk motor Malaysia ke Singapura? Aku akan jawab dua soalan. Hi guys, sekarang aku ada dekat lobby. Sementara aku tunggu baju aku siap, tu baju aku tengah berpusing-pusing tu dekat situ kan. Sementara aku tunggu, aku akan jawab dua soalan daripada, aku tak kenal siapa tapi dia tanya aku. Soalan yang pertama dia tanya aku, eh bro, kau kerja Singapura, kenapa motor kau tak ada smart tag yang kat depan tu, yang tu lah smart tag tu kan. Then yang kedua dia tanya aku, macam mana nak masuk motor Malaysia dekat Singapura? Okay, yang pertama, kenapa aku motor aku tak pakai smart tag tu lah. Orang panggil smart tag lah sebab dia petak sama macam smart tag kan. Kenapa aku tak pakai? Sebab satu, daripada custom Woodland nak ke company aku, aku tak langgar mana-mana tol yang ada dekat Singapura. Tol yang macam Singapura punya tol tak sama macam kita punya tol tau. Macam Singapura punya tol dia pakai, kalau kau perasan dekat jejantas diorang kan, dekat bawah jejantas tu diorang ada satu macam tempat scanner lah. Bila kau ada ERP tu, bila kau lalu je, automatik dia tolak. Dia tolak kau punya balance card kau yang dekat tu kan, dia tolak terus. Okay, tu tol dia macam tu. Yang kebanyakan dekat bandar-bandar ada lah. So setakat ni kenapa aku tak pakai, sebab aku tak memerlukan pun benda tu. Sebab aku pergi kerja, balik kerja aku tak lalu pun tol ERP tu. Okay, sebab tu aku tak pakai. Kalau nak pakai boleh, tak ada jadi masalah, kau boleh pakai. Tapi kalau kau nak pakai tu, kau kena ada tempat dia lah, kena buat dia, kena register dan kena bayar berapa sing dollar tak ingat, tapi ratus-ratus jugalah. Yang tak silap aku lah, aku pernah tanya member aku, dia buat pun ratus-ratus juga. Tu sebab dia lah kenapa aku tak pakai. Ada juga orang yang tak pakai, dia lalu tol. Itu cara jahat lah. Itu cara jahat. Macam mana dia buat? Dia tak ada ERP. Dia tak ada tu lah, yang smart tag tu. Dekat Singapura panggil IU tak silap aku. IU. Dia tak ada benda tu tapi dia langgar tol. Dia buat macam mana? Dia tutup nombor flat dia. Kalau nombor flat belakang tu dia tak tutup, dia kelepet kan. Mana yang aluminium tu kan, dia kelepet kan. Kebanyakan motor Singapura yang tak pakai benda tu, kau tengok belakang dia punya apa? Sorry, dia punya nombor flat belakang dia mesti kelepet dia. Terbagi dua macam tu. Elok dia sekeping kan, terbagi dua macam tu. Dia sorok nombor tu. Okey, aku dah jawab satu soalan. Soalan yang kedua, senang je. Yang pertama, kalau kau nak masukkan motor Malaysia dekat Singapura, kau kena bawa road tag. Road tag motor. Ni road tag, road tag motor kan. Itu penting. Dengan duit, tak silap aku $10 lah. Aduh, betul lah kot. Yelah, $10 kau kena bawa tu. Nanti bila kau masuk Singapura, kau pergi ke depan sikit, nanti ada satu tempat tu, nama dia VEP. Ya kot. Situ dia ada gambar kad, dia suruh kau belok kanan. Lepas kau check check badan, check motor kau tak ada apa-apa kan, custom check. Lepas tu kau parking tepi, kau pergi buat. Nanti dia bagi kau satu form, form semua, dan dia bagi satu kad. Kad tu kau boleh masuk ulang-alik Singapura 10 kali. Masuk, keluar satu kali. Masuk, keluar satu kali. Untuk information kau, kalau public holiday Sabtu Ahad, free. Free of charge, tak kena tol, tak kena bayar keluar masuk. Tapi kalau kau ikut tuas, kau kena bayar tol 40 sen tak silap aku. Macam itulah cara-cara kau nak masuk Singapura menggunakan motor Malaysia. So aku dah jawab dua soalan. Satu, kenapa motor aku tak pakai smart tag tu. Kedua, macam mana nak bawa motor Malaysia masuk Singapura. Okay, ada apa-apa soalan, ada apa-apa nak tanya, ada apa yang korang tak tahu nak tanya aku, boleh tanya. As long as aku tahu, aku akan jawab. Okay, bye.